Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan mencoba buat ngilangin baret ini menggunakan minyak kayu putih ya. Apakah benar bisa menghilangkan baret seperti ini ya? Oke, diginikan kan nggak hilang ya guys. Nah, oke, sebelum berlanjut ke videonya, seperti biasa guys, jangan lupa terus support channel Insan Terkepo dengan cara like, good comment, share dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insan Terkepo. Untuk alat dan bahannya saya menggunakan tisu ya, tisu kering, kemudian minyak kayu putih ya. Ini saya menggunakan minyak kayu putih caplang ya. Oke, langsung saja akan kita lakukan apakah bisa menghilangkan baret seperti ini atau tidak ya. Ini tisu ya guys, kemudian diginikan, terus akan saya kasihkan minyak kayu putih di sini ya, kemudian kita gosokkan. Ini ya guys. Ini ya guys, seperti ini ya guys, hilang ya guys, tapi ini nggak hilangnya karena tergores ya, ini lukanya terlalu dalam ya. Nah ini kan jadi catnya yang hilang ya, ini catnya yang hilang karena goresan tadi ya. Oke, berarti kesimpulannya kalau untuk goresan ringan itu menggunakan minyak kayu putih itu bisa hilang ya guys, tapi kalau untuk yang goresannya itu dalam atau sampai lapisan catnya hilang itu tidak bisa dibersihkan atau dihilangkan dengan menggunakan minyak kayu putih. Oke guys, terima kasih sudah menonton di video kali ini cara menghilangkan baret menggunakan minyak kayu putih atau eksperimen menghilangkan baret menggunakan minyak kayu putih. Oke, seperti biasa jangan lupa terus support channel Insan Terkepo dengan cara like, good comment, share dan subscribe. Oke, bye.